kita membangun diri yang beriman penuh kasih murah hati, yang peduli dan memahami sesama. Menanam bunga, bunga mawar, bunga apa lagi? Pokoknya bang, lupa sih namanya nih. Sang gembala bersama. Sakit gigi deh bang. Yang murah hati dan marah. Anak dua, laki-laki perempuan. Anak pertama? Laki-laki. Siapa namanya? Luis. Yang perempuan? Dia. Yang laki-laki berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Meski berbeda. Pasti kan karena cinta kan? Iya. Apa yang sulit diungkapkan ya? Iya. Sulit. Semoga jiwanya selalu di surga sama Tuhan. Semoga diberi selalu kesehatan, ketabahan. Anak-anak sedih. Sedih ya? Sangat-sangat. Gimana ya? Tapi kuat ya? Kuat. Kuat ya? Iman Katoliknya kuat ya? Kuat. Kuat. Jadi Lazarus sering mendoakan almarhumah? Sering. Sering ya. Saya cuma bilang saya rindu bang. Rindu ya? Ya. Ada yang lain? 30 detik itu. Saya rindu masih 5 detik. Apa lagi bang? Pokoknya itulah bang. Saudaraku yang terkasih, anak-anak, mari kita awali perayaan Ekaristi yang kudus ini. Puji syukur nomor 710. Bapa di surga, Yang Maha Rahim, Dimahalah dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, umat KBG Santa Francisca di Sungai Linggi ini, kita berkumpul bersama di sini sebagai saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Secara khusus kita mempersembahkan Ekaristi yang kudus ini untuk memperingati kematian wafatnya Yulita Barek. Kita mohon rahmat Tuhan agar saudari kita ini mengalami kebahagiaan abadi di surga. Kita juga mempersembahkan Ekaristi yang kudus ini untuk kebahagiaan abadi untuk Bapak Rafael Boro, Markus Tonu, Yohanes Bayolaba, Bapak Paulus Pulo, Ibu Agnes Puasa, dan juga kita mempersembahkan Ekaristi yang kudus ini untuk kebahagiaan Romo Vincent Pioner yang juga pernah melayani umat di sini. Sekaligus kita juga ingin mengucap syukur atas rahmat kesembuhan
bagi Bapak Yosef Paukuma yang baru saja mengalami operasi. Dan sekaligus dalam kesempatan ini kita ingin memberkati rumah ini, agar damai kasih Allah senantiasa menaungi penghuni rumah ini dan juga orang yang berkunjung di sini. Mari di awal perayaan Ekaristi yang kudus ini, terlebih dahulu kita datang pada Tuhan, kita dengan rendah hati mengakui akan segala kedosaan kita, segala kerapuhan kita. Mari kita mohon rahmat pengampunan Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita menyadari akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami memperingati saudari-saudara kami yang sudah Kau panggil dari tengah-tengah kami. Ampunilah segala dosa mereka demi sengsara putramu. Bangkitkanlah mereka agar mereka pantas berjumpa dengan Dikau. Berbahagia bersama Engkau di surga. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab pertama Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Dilanjutkan bab 19 sampai dengan 7. Sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel keluarlah wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul itu sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku, Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, berhati-hatilah besok pagi, duduk di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu.
aku akan berbicara kepada ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa kepada Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuat sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh umat Israel. Tatkala melihatnya, engkau bersukacita kepadanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengar perkataan Yonatan, lalu bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia berkata kepadanya semula seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, semua tanggapan kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Setiap hari mereka memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak setiap hari, bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi. Tuhan, engkau tahu akan sengsaraku, air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semua telah kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Tuhan yang sabdanya aku junjung tinggi. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kupenuhi dan kurban bersyukur akan kupersembahkan kepadamu. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita, Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan
ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi ya, dari kitab pertama Samuel ya, dikatakan bahwa ya, berkat keberanian dan kepercayaan, kecerdikan Yonatan, Daud selamat dari kemarahan dan rasa iri Raja Saul ya. Jadi rasa iri ya, dari Raja Saul menghantar Raja Saul kemudian punya niat untuk melenyapkan Daud ya. Nah, siapa sini yang mudah iri hati? Mudah iri hati enggak kita ini? Enggak ya? Adalah, iri hati. Nah, kalau orang iri hati, kalau kita merasa iri hati, biasanya ada niat apa? Jahat. Nah, jahat ya, gitu ya. Nah, itu ya. Kalau kita tidak kontrol rasa iri hati, akhirnya niat jahat itu bisa terlaksana. Nah, itu ya. Ini juga pesan bagi kita. Ya. Bahwa dari perasaan iri hati ini ya, seperti yang dialami Saul ya, dia ingin kemudian melenyapkan Daud ya. Dan kisah ini sebenarnya juga kisah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita ya. Coba saja lihat sinetron ya, kalau kita pas nonton TV gitu ya, semakin sinetron itu banyak yang iri hati ya, ingin melenyapkan orang lain, penonton semakin senang ya. Besok nih ceritanya apa lagi? Kan gitu kan? Bersambung. Nah. Seringkali ya, dunia menampilkan. Ya. Kalau ya kita tidak bisa mengontrol perasaan iri hati itu, memang bisa melahirkan dosa. Amarah juga ya, gitu ya. Semua orang pasti pernah mengalami rasa marah. Ya. Tetapi ada orang yang bisa mengendalikan diri, ada orang yang tidak bisa kendalikan diri. Ya. Kalau orang nggak bisa kendalikan diri, habis marah, apa yang dibuat? Nah, ya. Macam-macam ya, ngamuk gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya dalam bacaan pertama ini kita juga diajarkan ya, bagaimana kita bisa mengolah perasaan kita ya. Terutama perasaan-perasaan yang bisa kemudian berujung dengan dosa ya. Tetapi syukurlah ya, dikatakan bahwa dalam bacaan pertama tadi ya, ada Yonatan ya, yang mencoba membantu Saul ya, agar tidak sampai kemudian melenyapkan Daud. Ya. Artinya memang dalam kehidupan seringkali Tuhan itu mengirim kepada kita orang-orang yang membantu kita ya, untuk bisa mengontrol emosi kita. Oleh karena itu kebiasaan untuk mendengarkan itu penting. Ya. Bisa jadi ya, suatu ketika kita marah, kita iri hati, ya kita mau melampiaskan itu pada orangnya, ada entah orang tua kita, entah sahabat kita mengatakan sabar, kan gitu ya. Nah, ketika kita mendengar, oh ya, saya harus bersabar. Nah, artinya dalam kehidupan sebenarnya Tuhan juga kirim ya, ini bagikan malaikat-malaikat yang mengingatkan kita
agar kita tidak sampai pada perbuatan dosa. Nah, kita harus bersyukur di sana. Nah, itulah pentingnya doa. Ya, agar kita peka. Ya. Setan itu selalu mengganggu hidup kita, benar. Ya, yang jahat itu selalu mengganggu hidup kita. Ya. Misalnya melihat keluarga yang rukun. Ya, mulai yang jahat juga mengganggu hidup keluarga yang rukun. Nah, kalau kita tidak waspada, ya, kalau kita tidak menjaga hati kita, semua bisa hancur berantakan. Ya, itu yang sering kali kita lihat juga dalam kehidupan ini. Atau pernah menjadi pengalaman kehidupan kita. Kalau kita berniat misalnya, saya ingin bertekun dalam iman. Saya ingin senantiasa berbuat baik. Nah, mulai. Biasanya yang jahat itu tidak suka. Benar kan? Itu. Kemudian kita mulai diajak refleksi di sana. Ya, oleh karena itu, kita diajak untuk memiliki hati yang jernih, hati yang bening. Hati juga yang tidak pura-pura. Nah, Saul ini seringkali juga pura-pura. Di depan Daud, dia nampaknya baik. Tapi di belakangnya dia merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada Daud. Nah, Yonatan, putra Saul, merasakan hal itu. Dan dia mengingatkan ayahnya. Nah, kemudian dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan apa? Yesus, ya, yang datang senantiasa membawa kabar keselamatan. Yesus yang senantiasa menginginkan manusia, ya, tidak terbelenggu dalam dosa. Tidak tergoda kepada yang jahat. Nah, Yesus hadir untuk menyelamatkan kita. Nah, inilah peristiwa salib. Ya. Bagaimana Yesus diutus, ya, untuk membawa manusia itu kembali kepada suasana surga. Ya. Sebenarnya pada awalnya, manusia itu begitu dekat dengan Tuhan. Ya, ingat kisah dalam kitab Kejadian, ya kan? Bagaimana awalnya Adam dan Hawa hidup dalam suasana yang dekat dengan Tuhan, kan? Semua itu disediakan sebenarnya oleh Tuhan untuk kebahagiaan manusia. Nah, siapa yang enggak suka ketika Adam dan Hawa hidup bersama dalam suasana kebahagiaan dengan Tuhan, siapa yang enggak suka? Kalau dalam kisah Kejadian, siapa yang enggak suka? Setan. Iya kan? Iblis tuh enggak suka. Ya, makanya dikatakan kemudian ular mulai menggoda. Kan begitu ya? Siapa yang jatuh dalam dosa kemudian? Hawa. Ya. Kemudian dosa itu menular kepada Adam. Perbuatan jahat itu bisa menular, ya kan? Kemudian ketika orang jatuh dalam dosa, mereka saling menyalahkan, ya kan? Gitu kan? Seringkali kalau dua orang nih buat dosa, kemudian tiba-tiba tahu ada hukumannya, kemudian dua orang tuh saling menyalahkan. Ya. Adam menyalahkan siapa? Hawa. Hawa menyalahkan siapa? Ular itu, nah, gitu ya. Nah, ketika orang jatuh dalam dosa, orang kemudian saling menyalahkan, ya. Oleh karena itu bisa dibalik, ya. Kalau suasana, ya, kebersamaan itu saling menyalahkan, itu artinya kekuatan dosa mulai mengintip hidup manusia. Ya. Kemudian kalau orang jatuh dalam dosa, yang tadinya begitu akrab dengan Tuhan, kemudian menjadi asing. Makanya dikatakan dalam kitab Kejadian, ya, ketika Hawa dan Adam sadar akan dosanya, mereka sembunyi kan? Ketika Tuhan lewat, ya, dia berseru, mana Adam? Yang biasanya Adam, ya Tuhan, kan gitu kan? Tapi pada saat Tuhan lewat, sebenarnya Tuhan itu hadir setiap hari.
Sebenarnya ini simbol kehidupan kita. Tuhan itu hadir setiap hari, tapi ketika orang jatuh dalam dosa, manusia sembunyi, takut jumpa Tuhan. Seharusnya apa? Orang harusnya jangan takut. Datang kepada Tuhan, ya. Mohon rahmat pengampunan. Dan itulah sebenarnya manfaat sakramen tobat. Ya. Ya, karena itu dalam gereja, kan sebenarnya sakramen tobat minimal disambut berapa kali? Dua kali kan? Minimal. Sebelum pasca, sebelum Natal. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Kalau orang pernah jatuh dalam dosa, justru jangan sembunyi. Kalau sembunyi, yang jahat itu makin suka. Nah, yang tadinya dekat Tuhan semakin jauh dari Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu selalu memanggil kita. Oleh karena itu, ketika kita jatuh dalam dosa, harusnya kembali kepada Tuhan. Karena kita seringkali berpikir, ah dosa saya banyak, mana Tuhan ampuni? Salah. Ya. Dan inilah tragedi Yudas Iskariot. Ya kan? Yudas Iskariot itu merasa, ya, bahwa dosanya tidak bisa diampuni. Makanya dia ambil pilih apa? Gantung diri. Gantung diri. Putus asa. Petrus punya dosa enggak, Petrus? Iya, dia menyangkal tiga kali loh. Sebenarnya penyangkalan Petrus dan pengkhianatan Yudas tidak terlalu jauh. Tetapi apa yang dibuat Petrus? Dia datang kepada Tuhan. Dia sungguh percaya kerahiman Tuhan itu begitu luar biasa. Ya. Melampaui kekuatan dosa. Nah ini, kita harus belajar dari Petrus. Dia enggak malu, dia rendah hati datang kepada Tuhan. Dan sebenarnya ini ajakan bagi kita juga untuk tidak menghakimi, ya, orang yang kita anggap itu berdosa. Ya, kalau kita tidak menghakimi artinya kita sedang meneruskan hati Tuhan yang Maha Rahim. Nah, buktinya apa? Petrus tuh pernah sangkal Yesus, ya, tiga kali. Kamu pengikut Yesus bukan, ya kan? Ini kan juga hati yang pura-pura kan? Ya, tetapi Petrus kemudian ketika menatap wajah Yesus, dia merasa bersalah. Dan inilah yang penting dalam hidup kita. Kesadaran akan dosa dalam kehidupan ini. Dan kemudian membawa orang untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ini sebenarnya hidup kita ini kan perjalanan, ya. Perjalanan jatuh dalam dosa, tinggalkan Firdaus, kan gitu ya. Nah, Yesus mengajak kita kembali ke Firdaus. Firdaus itu sebenarnya adalah gambaran surga. Ya, ingat dua penjahat yang disalib bersama Yesus kanan kiri kan? Ya, satunya apa? Satunya mencaci maki kan? Tapi satunya apa katakan? Dia katakan apa kepada Yesus? Yesus, ingatlah aku ketika engkau ada di dalam kerajaanmu, ingat aku. Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Artinya apa? Orang yang pernah jatuh dalam dosa, kalau menyesali kedosaannya, ya, dan rendah hati mohon rahmat pengampunan Tuhan. Luar biasa itu. Ini juga penjahat itu, ya, dosanya begitu besar, tapi pada saat dia mengatakan Tuhan ingat aku ketika engkau ada di dalam kerajaan Firdaus, pada saat ini juga. Oleh karena itu kita percaya hari ini kan kita sedang mendoakan, ya, mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggalkan kita. Kita mohon apa sih? Rahmat pengampunan kan bagi mereka. Karena pada gilirannya kita juga butuh rahmat itu. Dan nanti orang lain yang mendoakan kita. Ya, oleh karena itu kita jangan segan mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Dan hari ini juga kita akan mengadakan pemberkatan rumah. Ya, pemberkatan rumah itu, ya, adalah suasana batin, ya, yang mau menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu pemberkatan rumah itu adalah
agar damai rumah itu, agar damai Tuhan itu diterima. Karena itu kan Yesus pernah mengutus ya dua murid untuk datang mengunjungi rumah-rumah. Katakan apa? Salam sejahtera, damai sejahtera. Nah, kalau orang-orang penghuni rumah itu mencintai damai, damai itu tinggal di dalam. Dan itulah pemberkatan rumah. Jadi pemberkatan rumah bukan pertama-tama Romo, rumah saya ini angker. Ya tolong ya. Sebenarnya kalau orang-orang di dalamnya punya hati yang damai, yang dikatakan yang jahat dan sebagainya, dia akan pergi, enggak suka nih. Yang jahat ini enggak suka dengan orang-orang yang memiliki hati yang damai, yang percaya pada Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya kunci untuk mengusir yang jahat itu adalah tata batin kita dengan baik. Ya. Oleh karena itu Yesus mengajarkan juga kan puasa. Ya. Puasa itu apa? Sebenarnya sedang menata batin kita agar hidup kita tidak penuh dengan keserakahan. Kan begitu? Ya. Orang yang berpuasa itu artinya orang yang percaya pada Allah yang juga melengkapi hidup manusia. Enggak usah takut kekurangan. Ya, jadi puasa itu bukan untuk diet supaya tubuh kita ramping ya kalau dalam iman. Puasa supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu mari kita mohon rahmat dalam Ekaristi yang kudus ini ya, dalam peristiwa kita mendoakan ya arwah orang yang sudah meninggalkan kita, sekaligus jangan lupa kita doakan juga diri kita ya, agar perjalanan kita adalah suatu perjalanan di dunia kembali kepada Firdaus saat Allah menciptakan manusia yang baik adanya sejak awal mula. Mari kita hening sejenak. Seraya kita mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia, kita juga mohon rahmat pertobatan bagi diri kita. Dan kita juga mohon agar seluruh penghuni rumah ini juga adalah mereka yang sungguh mau menerima damai Tuhan. Tuhan yang juga mengunjungi rumah ini, Tuhan yang memberkati rumah ini. Mari kita sebelumnya lakukan upacara pemberkatan air sebagai sarana untuk pemberkatan tempat kediaman ini. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Kau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkacuran air sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurniamu dalam diri kami supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, mengabdi menjadi layak memperoleh kerahimanmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon tunjukkanlah kasih sayangmu, berkatlah garam ini supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampur di garam ini diluputkan dari serangan setan, diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga Engkau memberkati rumah ini dan seluruh penghuninya. Sebagaimana Engkau mengutus para murid untuk mendatangi rumah-rumah, menawarkan damai sejahtera-Mu dalam setiap rumah yang dikunjungi, semoga damai sejahtera-Mu pun diterima di dalam seluruh penghuni rumah ini. Berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan selamat malam. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa, sekarang dan waktu kematian. Salam Maria, Tuhan, Maha Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Mari kita hening sejenak. Hanya mengagungkanmu dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Saudara-saudariku, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan. Kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah doa dan persembahan kami pada peringatan kematian saudara-saudari kami ini. Semoga mereka kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Segera kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan ia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami pun bersukaria memuji dikau dengan bernyanyi. 390, 390. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu. Lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu.
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kehendak-Ku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Adrianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus, mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu, sebab engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling menyampaikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas dosa, tetapi bersama saya dan maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Semua orang yang beristirahat dalam Kristus, semasa hidupnya di dunia ini mereka diterangi, dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga mereka sekarang menikmati terang kekal dalam persetuan para kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku sekalian, senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 710 ayat kedua. Yesus Sang Putra, Juruselamat. Lepas mafatku, kau kalahkan.
Mari kita membangun